Ala pantai dekat Forest City. Adik owner rumah ni dengan our best pilot is sleeping. Tapi saya nak buat sedikit tour dekat rumah ni, rumah yang kita orang duduk. So rumah yang saya duduk ni adalah rumah kakak Atim. Dia adalah seorang doktor, dia dah pergi kerja lah. Kita orang tidur dekat sini, ruang tamu. Rumah ni ada semua kelengkapan yang kita orang perlukan. First adalah sinki air. Good. Peti ais. Kakak Atim kata boleh ambil apa-apa yang ada kat dalam peti ais ni. Tandas 5 bintang seperti hotel. Cornflake, cookie crisps, Nestum, coffee, Milo. Morning. Alright, this is the view daripada rumah ni. Kawasan rumah ni ialah kawasan rumah yang baru. Jadi banyak resident kat sini tak berpenghuni. Kosong. Mana cawan lah. Kakak Ting kata saya boleh ambil next step. So bongkia rumah ni. Satu lagi kelebihan rumah ni adalah fully sponsored by IKEA. You guys hear me? Bising gila kan kat luar. Baikku key clips sikit. Alright, sekarang ni pukul 1. Kita masih terkandas sikit dekat rumah ni sebab hujan lebat gila. Kau ambil kereta, lepas tu kita masuk kereta terus. Kita orang tak boleh nak duduk lama-lama dalam ni, nanti tak tahu nak buat apa. Apa guna datang kereta kalau duduk dalam rumah. If you really want to know, you can shit the truth, but... Wait, good luck Faiz! Ready! So sekarang ni kita nak pergi jalan shopping mall sebab hujan takkan yang jalan kat luar kan? It's pouring rain over here. Look at this. Alright, sekarang ni kita dah sampai dekat kedai Safi Sali, iaitu makanan nasi padang. Nama kedai ni adalah Ali-Ali apa Atim? Ali-Ali nasi padang. Jadi inilah nasi padang. Avocado. Nasi padang ni sebenarnya macam ni tu? Kita nasi daun, nasi campur lah. Tapi dia dari itu kan. Oh. Dah lu. Bang, Safi Sali mana bang? Sama saya sekarang ni adalah main bola Malaysia. Safi Sali. Ni. Adik Sali. Ni adik-adik. Ni adik Safi Sali. Makanan kat kedai ni adalah layan diri. Dia macam makanan tengah hari. Cuma makanan dia adalah makanan Indonesia. Tapi kalau nak order makanan macam ayam penyet ke pecel lele, ada. Ada di botol. Apa dia? Kalau korang nak datang kat sini, just wait je dekat Ali-Ali Nasi Padang. Nanti sampai ke kedai ni. Ha? Kat belakang saya adalah Singapore. Boleh nampak tak? Okay, dah. Thank you, boss. Sekarang kita dekat Prince Evan. Swiss Bay, Pinang apa? City Square. City Square. Hazim, outfit nak pergi City Square. Pakai kasut buruk eh. Faiz, dah kereta. Dengan siap-siap, tukar baju. Hai, Faiz, baru dah siap. Kita semua dah ready lah. Hari ni saja Faiz dah tukar dalam 3-4 baju lah. Dah berapa minit Tim? Tunggu Faiz. 35. Sepatutnya hari ni kita nak pergi jalan-jalan dekat JB. Tapi disebabkan cuaca tak mengizinkan, so kita terpaksa terkandas dekat City Square ni. Tunggu cuaca dah settle, lepas tu kita akan keluar balik. Faiz, ni baju yang keberapa kau tukar ni Faiz? Tak ingat lah. Yang aku tukar ni berhujan. Outfit of the day. Wuih, kasut. Korang nak pergi shopping kan? Shopping, baju. Ni adalah pumpkin ori. Setuju tak ni pumpkin? Faiz, ni lagi satu.
Bukan tadi kau cari ya? So, sekarang ni cuaca dah okey, sekali. Alright. Tinggal dulu. Parking kat ni? Atas. Ni? Ya. Betul. Kau tukar baju kat? Ah, kau beli ni. Depan ni adalah country garden. Kita dah sampai dekat depan ni. So, kita kena parking kat tingkat 2 sebab tingkat 1 banjir. Alright, let's go. Tempat ni sangat macam orang cakap. Sangat tertarik kat orang. Sangat tertarik tempat ni. Sebab tu dia tak tutup. Sebenarnya, tempat ni mesti. Alright, sekarang ni saya tengah record pakai phone sebab dia kata tak boleh record pakai kamera yang ada lens. So, terpaksa pakai phone. Okey, sudah tutup boleh. Tapi itu pakai. Sekarang ni saya berada dekat country garden. Saya tengah record secara senyap-senyap sebab kalau kantoi saya kena saman dalam RM300. Dekat situ. Situ adalah Singapore dan sini adalah Johor. Nampak lah tu. Itu adalah tempat berhantu. Itu adalah tempat berhantu, iaitu rumah Villa Nabila. Tak lama lagi ada Villa Ajim. Sekarang pukul 6.46, sunset pun dah tak ada. Agak kecewa sikit sebab awan kat sini tebal belah sunset sana. Tapi apa yang bestnya, banyak gila pokok hijau-hijauan sini. Macam best kalau lompat dari situ ke sini. Sini, kau pegang kamera aku, kau rakam aku. Aku nak... Boleh, boleh. Alah, nak lompat banyak bunyi pula. Okey dah. Showroom. Belakang saya ni adalah showroom exactly macam mana dia nak buat Forest City nanti bila dah siap. Belakang saya ni adalah peta Johor Bahru, Skudai dan juga Singapore. Cicik dia sebab apa? Nak beli rumah. Ni hao. Ni hao. Semua dah mandi kecuali Faiz. Faiz dah mandi belum? Tak, belum. Kita nak pergi dinner and then kita pergi last destination adalah Pasar Karat. Sekarang ni kita dekat rumah Aki yang semalam tu teman kita orang sebagai kita orang punya tour driver RGB. Tour apa? Tour guide. Oi, saya lambat dah. Sorry, ambil mandi tadi lah. Bawa balik kerja lah? Balik kerja. Alright. Kereta Faiz pancit, so kita ni adalah pakar kereta. Dia tahu pancit. Tim claim kedai ni adalah kedai nasi goreng paling sedap sih kat Malaysia. Kita tengok sedap ke tak sedap. Orang JB. Siapa? Adalah sate Johor, dia macam kecil sikit. Itu dia punya kuah ni macam lain sikit. Last bite of sate. Nampak KL pun tak ada tau. Pope heavy pun tak ada. Siap lah, bagi tak nak suruh kau. Pasar Karat. So, Pasar Karat ni dia lebih kurang macam downtown lah. Dia jual bahan. Probably dalam berdua ni tengah jejak kasih. Albino. Masuk lah Faiz. Alright, catch you guys in a bit. You guys hear that? You got... We got Afghan in the house.